kepada Kecamatan Jai. Acara peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Jambore Kader PKK tingkat Kabupaten Sukamara tahun 2021 resmi berakhir pada Rabu sore. Berakhirnya seluruh rangkaian acara yang dimulai pada hari Selasa lalu sampai hari Rabu ini ditandai dengan ditutup langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukamara Hajah Siti Juleha Windu Subagio yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati setempat yang diakhiri secara terbatas oleh perwakilan TP PKK Kecamatan dan Desa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pada kesempatan tersebut ia menyampaikan selain kegiatan yang dilaksanakan juga memberi pesan bermakna tentang bagaimana Kader PKK terus meningkatkan ekonomi keluarga dan bagaimana memberi informasi penting tentang kesehatan pada saat pandemi dan bagaimana menjalankan kesehatan para kadernya dimanapun juga berada secara khusus di Kabupaten Sukamara. Harapan saya para pemenang tidak puas saja sampai di sini, tetapi mereka tetap giat dan tetap berusaha untuk yang lebih baik lagi. Dan apa yang sudah mereka lomba ini kan terdiri dari beberapa penyuluh. Apa yang mereka sudah sampaikan agar dapat disampaikan dan dilaksanakan di masyarakat. Pada kesempatan itu, ia secara pribadi sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Sukamara menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sukamara beserta jajaran yang telah mendukung penuh 10 program PKK serta menjadikan PKK sebagai mitra dalam pembangunan di Kabupaten Sukamara. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Barija.